Pelatih Madura United memandang kebangkitan di Liga 1 2022-2023 saat kalahkan Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bangkalan atau SGB Madura pada hari Sabtu 23 Agustus 2022 menjadi modal berharga guna menatap laga selanjutnya. Kemenangan Madura United itu berkat dua gol penyerang naturalisasi Beto Gonçalves dan winger lokal Malik Risaldi. Raihan 3 poin itu membuat tim dengan kostum kebanggaan loreng merah putih ini mengemas 16 poin. Capaian tersebut cukup untuk bersaing di 3 besar pada pekan ke-7 ini. Sehingga juru taktik asal Brasil itu memandangnya menjadi motivasi untuk tampil lebih baik ke depannya, terutama untuk laga terdekat. Diketahui pada pekan ke-8, kompetisi domestik tertinggi Indonesia musim ini, tim berjuluk Laskar Sapi Kerap ini akan bertandang ke kesebelasan yang cukup bagus pada awal kompetisi, ialah Persita Tangerang. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada hari Jumat 2 September 2022. E graças a Deus a gente conseguiu essa vitória que é muito importante para nossa sequência na competição. Então kita hari ini bisa kemenangan pertandingan itu luar biasa buat kita untuk ke depan di dalam kompetisi. É porque nós vamos ter agora jogo fora contra uma outra boa equipe que é o Persita. Karena kita akan main di luar sekarang lawan tim yang bagus juga Persita Tangerang. E não dá tempo, nggak tempo, ya, jogo em cima do outro, a gente já tem que se reinventar nas possibilidades. Pertandingan itu dekat dari pertandingan lain, dan kita harus bisa persiapan dengan baik untuk main di sana. Begitu juga dengan Kapten Madura United Fachruddin W Aryanto. Dia menyampaikan, usai bangkit dari kekalahan perdana musim ini, dirinya melihat semangat Slamet Nurcahyo dan kolega kian membara. Lantaran usai kalah atas Persis Solo, Madura United banyak diperbincangkan akan mulai meraih hasil minor. Hal itu layaknya musim 2019, usai kalah pada pekan ke-7, Madura United langsung tidak stabil. Ahmad Tamyizul, Syahid Mujtahidy, KMavis Sport melaporkan.